Hai hai, ketemu lagi di channelnya Jujun ST. Otak adalah pusat berpikir manusia. Kinerja otak lambat laun bisa mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan karena faktor usia, faktor makanan, atau lain sebagainya. Berdasarkan dari versi Jujun ST, inilah 5 kebiasaan yang bisa membuat kinerja otak Anda semakin melemah. Yang pertama, jarang melatih otak. Otak yang jarang dilatih untuk berpikir ternyata bisa menyebabkan penurunan kinerja otak itu sendiri. Salah satu cara untuk bisa melatih otak Anda yaitu dengan melakukan permainan-permainan yang mengasah otak. Contohnya seperti permainan puzzle, catur, atau permainan lain. Kedua, ketergantungan dengan teknologi canggih. Teknologi canggih ternyata bisa menurunkan kinerja otak Anda. Hal ini disebabkan karena manusia sudah malas berpikir karena adanya bantuan dari teknologi canggih itu sendiri. Contohnya dengan sering menggunakan handphone atau smartphone. Ketiga, terjadinya stres. Stres ternyata termasuk bisa menurunkan kinerja otak itu sendiri. Karena adanya penurunan mood yang bisa menyerang ingatan spesial, di mana hal itu berfungsi untuk mengingat objek-objek tertentu di dalam otak. Yang keempat, meminum alkohol. Kebiasaan meminum alkohol berdampak bisa merusak salah satu jaringan pada otak. Hal inilah yang bisa menyebabkan penurunan kinerja pada otak Anda. Kelima, kurang tidur. Ternyata kurang tidur atau kurang istirahat bisa menyebabkan suplai oksigen ke dalam otak tidak maksimal. Akibatnya bisa mengurangi konsentrasi dan kinerja pada otak itu sendiri. Nah para sahabat, bagi kamu yang ingin tetap terus cerdas sampai tua, maka hindarilah 5 kebiasaan yang bisa membuat otak Anda menjadi lemah. Terima kasih.